Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Kalasan. Nah, ada barisan robot berwarna kuning teman-teman. Yang pertama kakak ambil yang paling kecil ini dari robot Transformer Mud Flap anggota The Twins teman-teman. Nah, kita langsung rubah, kita bentuk kakinya, kemudian kita keluarkan tangan robot. Kita munculkan kepalanya teman-teman. Robot Mud Flap anggota Autobots seri Transformers. Kemudian yang kecil juga teman-teman, mini Chevrolet Camaro robot mini Bumblebee. Nah, kita tarik bagian kakinya, kemudian kita bentuk tangan robot. Nah, ini dia robot mini Bumblebee. Ada mobil mini racing, mini sport teman-teman dari Tobot Athlon Mini Theta. Nah, seperti ini bentuk mobilnya. Kita balik, kita tekan perutnya teman-teman. Dan ini dia berubah menjadi robot Tobot Mini Athlon Theta. Ada pesawat tempur. Wah, ini dia dari Tobot Mini Matsui. Nah, kita balik, kita luruskan dulu kaki robotnya. Ini telapak kakinya, kemudian moncong pesawatnya kita lepas dan kita pasang di punggung robot. Kemudian sayapnya kita lipat. Robot Tobot Mini Matsui. Kita beralih ke mobil kodok VW Volkswagen seri sport dari Tobot Mini Bumblebee. Nah, kita bentuk menjadi robot. Kita keluarkan dulu telapak kakinya teman-teman. Kemudian tangan robot. Nah, ini kita longgarkan. Lalu pelindung dadanya kita turunkan seperti ini. Robot mini Bumblebee. Ada alat berat ekskavator dari Tobot Mini Athlon Rocky tentunya. Nah, kita lepas dulu alat galinya ini, kemudian kita lipat bagian pelindung roda treknya teman-teman. Nah, terlepas kita pasang kembali seperti ini. Nah, lipat, kemudian kita bentuk tangan robot. Nah, ini tangannya teman-teman. Lalu kakinya kita luruskan. Nah, seperti ini. Dan kita pasang lagi alat galinya di punggung robot. Robot Tobot Mini Athlon Rocky. Ada mobil kargo pos dari Tobot Mini V Cargo. Nah, kita munculkan kepalanya. Ini dia kepala robotnya. Kemudian tangan robot kita bentuk seperti ini. Pelindung dadanya kita pasang dan telapak kakinya kita munculkan. Robot Tobot Mini V Cargo. Ada seri Tobot Mini Adventure X teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lepas dulu bagian senjatanya, kemudian bagian bumper depannya kita buka. Nah, kita keluarkan tangan robot, kemudian kita bentuk kaki robot seperti ini. Lalu kita turunkan pelindung dadanya dan muncullah sudah kepala robot, robot Tobot Mini Adventure X. Ada mobil mini Chevrolet Camaro. Wah, robot mini Bumblebee. Nah, kita longgarkan tangannya teman-teman. Kita turunkan pelindung dadanya, lalu kita bentuk kaki robot, robot mini Bumblebee. Ada mobil Kia Soul teman-teman dari Tobot Mini Adventure
X. Evolution X maksud kakak mama. Kita bentuk tangannya, kemudian kita munculkan kepala robot, dan kita munculkan juga telapak kaki robot, robot Tobot Mini Evolution X. Kemudian yang seri Evolution Z, teman-teman, berbentuk mobil sport seperti ini. Nah, kita balik, kita bentuk tangannya, lalu kita munculkan kepala robot, teman-teman. Kemudian kita tarik bagian depan mobil, kita putar, dan kita bentuk telapak kaki robot, robot Tobot Mini Evolution Z versi warna kuning, teman-teman. Ada mobil pick up dari robot Mark, anggota Robocar Poli. Nah, kita keluarkan bagian tangannya, kemudian kita bentuk kaki robot seperti ini. Simak robot truk pick up. Ada robot Tobot Mini T, seri T dari seri traktor Tobot, teman-teman. Nah, kita bentuk telapak kakinya terlebih dahulu, kemudian kita munculkan tangan robot seperti ini. Nah, kita tarik bagian genggaman tangannya ini, teman-teman. Dan terakhir kita munculkan kepala robot, robot Tobot seri T versi mini. Dan yang terakhir ada mobil Chevrolet Camaro dari robot Bumblebee, teman-teman. Wah, keren sekali, lebih detail, teman-teman. Langsung aja kakak ubah menjadi bentuk robot Bumblebee. Nah, kita mulai melonggarkan bagian depannya seperti ini. Kemudian bagian pintunya juga kita mulai longgarkan, teman-teman. Nah, ini dia bentuknya, sangat detail kan, teman-teman. Nah, seperti ini kita longgarkan. Kemudian bagian kakinya juga kita longgarkan. Nah, kita putar, kita bentuk kaki robot, kita putar. Nah, kita bentuk kaki robot, teman-teman. Nah, ini bagian telapak kakinya, kacanya kita lipat, kemudian pinggangnya kita putar, teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal nah kita sesuaikan dengan arah kakinya, kita lipat, kemudian kita bentuk tangan robot. Nah, ini pelindung dadanya kita turunkan, bagian tangannya kita naikkan, teman-teman. Ini nanti kita naikkan seperti ini. Nah, ini kita buka biar agak longgar, teman-teman. Wah, ini sangat detail dan sangat rumit. Nah, lihat tangannya sudah muncul, lalu pelindung dadanya kita turunkan, teman-teman. Kita lipat ke belakang bagian dari bodi mobilnya tadi. Dan ini dia bentuk dari robot Bumblebee. Wow, seri mobil Chevrolet Camaro, teman-teman. Nah, keren sekali kan, teman-teman. Nah, ini bisa kita lipat ke arah seperti ini. Wow, sempat terlepas, kita pasang kembali, teman-teman. Nah, robot Bumblebee dari seri Transformer, teman-teman. Keren sekali kan, teman-teman, bentuk robotnya. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi, teman-teman. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan tentunya. Dadah, teman-teman.